Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 7 grade. Akan mempresentasikan tentang beberapa cara pas lagi mati lampu ya. Jadi biar nggak panik gitu adalah beberapa cara ya. Oke, kita next. Mana? Nah, kok hilang? Oh, ini caranya nih. Mati lampu. Mati lampu itu yang lama ya. Pertama ya siapkan lilin lah, siapkan lilin itu cara biasa ya kalau mati lampu. Tapi usahakan memakai lilin itu saat malam hari saja jika mati lampunya malam hari, jadi biar agak hemat. Bosnya kan masih terang ada matahari, kalau malam kan nggak ada ya. Sebaiknya pas siang malam hari aja pakai lilin itu. Oke, cara yang kedua adalah pastikan perangkat elektronik yang penting seperti handphone, yaitu kondisinya baik, baterainya banyak, dan ada beberapa hiburan seperti contohnya kalau kalian bosen ya kalian harus disiapkan menonton video. Video jadi kalian bisa nonton secara offline ya, video kayak video yang kalian sukai gitu ya, atau menonton game offline ya. Jadi kalau kalian lagi bosen kalian dimainin aja ya. Bisa kok, tenang aja. Tapi sebenarnya minimal baterai ponsel kalian tuh harus penuh 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 penuh, penuh. Harus tuh 100 ya biar seru. Nah, kalau kedua bisa aja ke tetangga gitu cari informasi ya, jadi biar nggak bosen-bosen banget lah ya. Bisa membantu juga kalau ketakutan di rumah sendiri ya. Oke, next keempat adalah persiapan makanan yang bisa untuk jangka lama ya. Kalau mati lampu kan makanan susah ya, jadi kita tuh harus nyiapin makanannya yang seenggaknya tuh cepet ya dimasaknya tuh nggak lama-lama, kayak makanan makanan instan kayak mie instan atau makanan kaleng gitu ya yang sarden gitu, atau makanan dalam kemasan yang bisa bertahan lama gitu yang nggak harus pakai dalam kulkas ya, atau snack juga, seven snack juga. Yang kelima, siapkan senter ya. Pas mati lampu ini siapkan senter itu sangat penting ya. Kalau kalian nggak punya lilin, ya harapan terakhir itu senter. Cuma kekurangan senter itu juga bisa baterai juga bisa habis seperti lilin ya. Cuma senter itu agak lebih lama bertahannya ya. Yang penting harus siapkan senter ya. Kalau kalian mau kamar mandi gitu atau mau nyiapin makanan harus pakai senter atau lilin biar terang gitu ya. Kalau misalkan mandi nggak pakai senter berlilin, nanti kalau kita kepleset gimana ya, kan nggak lucu ya kan, mati lampu nggak ada yang nolongin tuh senter tuh ya. Pastikan senternya juga full baterainya ya, baterainya terisi penuh, atau nggak bisa pakai senter dalam HP kan zaman sekarang kan pasti semua HP juga ada senternya kali ya. Oke, cara keenam adalah jaga ya, dijaga rumahnya ya. Pastikan pagar pintu jendela itu tertutup dengan rapat kalau nggak di luar ya, kalau agar hal nggak diinginkan tidak terjadi seperti ada pencuri masuk ya, semoga jangan sih ya, dijaga ya rumahnya. Oke, cara ketujuh, cara terakhir adalah bisa cari bantuan lah ya, atau ke kerabat tinggal sekota tapi orang yang tempatnya nggak mati lampu, atau ke tempat yang seenggaknya hidup lampunya ya, ke kota lain gitu atau ke hotel gitu kalau malam-malam ya. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata apa atau kecepatan ya kata-kata ngomongnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.